tembak-tembakan, ada pelurunya juga, $3 harganya. Ngasih lihat kalau astronot pertama kali nyampai di bulan, apa yang dia lihat? Ini dinosaurs collection. Nih, T-Rex bermacam-macam. $2. Untuk sebesar ini harganya $10. Ini mau yang gede apa yang kecil? Ini sama ini gede. Sama kecil sama gede. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku berada di sebuah tempat namanya Kmart. Kmart itu adalah suatu toko yang menjual segala kebutuhan, bisa mulai dari perlengkapan anak, mulai dari baju, baju tidur, sepatu, pakaian dalam, mainan anak, dan segala perlengkapan anak, mulai dari baby sampai anak yang udah besar. Dan juga buat kitanya nih, untuk orang tua, buat bapak, ibu juga menyediakan semuanya, mulai dari baju, perlengkapan mandi, mau makeup, mau apapun ada. Sampai kebutuhan kitchen juga ada semua lengkap di sini. Oh iya, sebelumnya nih ada Sizi nih. Dia lagi asik main ini nih. Lihat nih, kalau udah main ini nggak mau udahan. Oh iya, sebelumnya jangan lupa nih untuk like dan subscribe video aku ini. Dan juga jangan lupa untuk share. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, @karissa_putri. Nih, toko yang aku bilang nih, Kmart. Biasanya kalau udah di sini, kan toko semua tutup nih jam 5, jam 6. Dan sekarang tuh udah jam 8 malam. Kadang-kadang suka bingung, aduh mau ngapain lagi? Masih pengen jalan-jalan, masih pengen nyari apa gitu. Oh ternyata ada Kmart. Jadi Kmart ini setiap hari bukanya sampai jam 10 malam. Jadi kalau toko-toko udah pada tutup, lumayan nih bisa mampir ke sini. Seru ya, gak sabar kan? Aku juga gak sabar nih. Hari ini aku akan challenge myself untuk beli mainan anak dengan harga $10 bisa dapat 3 mainan. Bisa nggak ya? Kita coba yuk. Aku juga nggak tahu nih apakah masuk apa nggak budgetnya. Kalau $10 itu dikursin ke rupiah, $1 itu ada 11.000. Berarti tandanya sekitar 110.000. Oke, ya 100.000 lah, 100 sampai 110.000 harganya. Apakah bisa untuk dapat 3 mainan anak? Oke, kita langsung coba. Kita langsung masuk ke dalam. Hi guys, jangan lupa like dan subscribe. Tekan tombol merah. Bye. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Nyari baju tidur. Nih, bisa sih. Mainan anak ini lagi hits banget di Australia. Mainan anak ini tembak-tembakan, ada pelurunya juga, $3 harganya. Kita bisa ambil nih satu, dapat satu. Balloon animals ini bisa ditiup jadi kayak gini. Ini bermacam-macam dino, ada 30 pieces isinya. Harga $3 juga. Semuanya mau. Gimana sih, semuanya mau? Ini
nggak masuk harganya, satunya $8. Lihat nih, ada satu set nih, Z. Fire truck, mobil polisi, ambulans. Hah? Ini beda lagi nih. Beda lagi. Taksi, bus, mobil delivery, helikopter, truk sampah. Gimana sih semuanya mau sih, Z? Pusing, bingung. Itu mainannya udah boleh dibuka emang, Z? Boleh. Hah? Boleh dibuka. Kan belum bayar. Mama, kita cari apa? Zik, mobilnya kalau misalnya belum dibayar boleh dibuka nggak sih? Boleh. Nggak boleh. Harus apa dulu? Harus apa dulu? Bayar. Bayar, belum bayar, Pak. Ini Zik udah punya. Ini Zik udah punya. Mama masih harus nyari satu lagi nih mainan nih. Yuk. Oke. Yuk kita cari di tempat lain. Let's go. Science, ini kayak proyektor gitu, 360 derajat, jadi dia bisa nyala lampunya kayak proyektor, jadi seakan-akan ngasih lihat kalau astronot pertama kali nyampai di bulan apa yang dia lihat. Lihat, bagus deh. Dan ini harganya cuma $7. Oke, berarti sekitar 70.000. ini bisa nih masuk nih, nanti aku akan pilih-pilih lagi, aku akan ambil dulu ya. Oke. Mau nggak? Dinosaurus, kayak mama dapat deh. Guys, kayaknya aku dapat nih. Ini Dinosaurus Collection, harganya $2. Nih, nih T-Rex bermacam-macam. $8. Ada tiga, tapi nggak masuk harganya kalau kita beli yang ini. Ini juga oke, tapi untuk kali ini harganya nggak masuk. Untuk sebesar ini harganya $10. Lihat pilihannya, kanguru, kanguru, lihat ini kanguru atau dino. Ini dua-duanya harganya sama $2. Gimana coba tanyanya? Sizi itu kalau ke toko mainan maunya yang dibeli itu-itu aja. Padahal dia udah punya nih, mobil polisi, truk sampah, ambulans, sama apa lagi sih? Yang Zi mau selalu apa aja? Ini sama ini gede. Sama kecil sama gede. Sama besar. Kenapa harus dua? Satu aja kalau disuruh pilih, mau yang gede apa yang kecil? Gede apa kecil? Jadi selalu itu lagi, mobil polisi, truk sampah, ambulans, sama taksi. Sama ini, sama ini. Selalu itu lagi, fire truck juga. Udah semua itu aja, nggak mau yang lain. Monster truck, bisa ada suaranya, bisa ada lampunya. Ini 3 biji harga $10. 110.000 kalau dikursin. Ini Zi mau enggak? Cranky. Ini harga $5. Oke, kita akan sortir lagi, jadinya pilihannya pemenangnya akan jatuh kepada yang mana. Nanti kita lihat ya. Ini
semua bagiannya cewek semua, untuk boneka, Barbie, dolls, any kind of dolls, Frozen, semuanya lengkap di sini. Sampai ini di sini ada satu bagian khusus untuk kostum, sepatu princessnya, face and body painting, kalau mau jadi mermaid. Lihat, princess semuanya lengkap di sebelah sini. Mau jadi astronot? Ada bajunya. Nih, construction worker. Mau jadi chef? Tada! Masak? Iya, buat masak, benar. Pinter ya, Zia? Zia pinter? Tabrak deh. Toy Story, Buzz Lightyear, Spider-Man, Zia mau Spider-Man. Guys, lihat guys, semua jenis sepatu buat anak-anak lengkap, mulai dari sendal, sepatu cat, sepatu boots, semua apa aja ada. Lihat sini. Lihat sepatunya, lucu banget. Sepatu boots sih bentuknya. Ada kuku-kukunya. Kayak kaki bear. Buat hujan, buat kedinginan, semuanya lengkap. Ada apa itu namanya? Itu siapa namanya? Mimin. Kasih lihat, siapa? Mimin. Mimin lucu nggak? Ini lebih lucu banget ya. Anak mama lebih lucu nih. Dia nyebutnya bukan Mimin tapi Mimin. Apa namanya? Kasih tahu. Apa guys namanya guys? Mimin. Pinter nih, lucu nih. Buat yang punya anak cewek di sini, aduh benar-benar gemes banget semuanya. Lihat. Segala jenis sendal, sepatu-sepatu lagi pada diskon, semua harga $3. Lihat deh, bagus banget. $3, $4, berarti sekitar 33.000, 44.000. Sendal jepit. Lihat, sendal-sendal jelly. Ini lagi diskon jadi $5 harganya. Ini lagi nggak diskon nih, harga $9. Harganya oke, dan kualitasnya juga bagus. Bukan yang model sekali pakai rusak, enggak. Ini kualitasnya bagus. Gemes ya? Oh, ini boots-bootsnya. Lihat, bisa nyala, ada lampunya. Lihat tuh bootsnya buat cewek, gemes-gemes banget semuanya. Bayar yang tadi challenge aku bilang $10 dapat 3 mainan anak. Kita tes sini. Plastiknya bayar 15 sen. Oke, ini satu. $5. 2 Dino. $2. Berarti aku tanda masih punya $3 lagi ya. Terakhir, monster truck. $3. Yes, tanda $10 dapat 3 mainan. Yeay, sesuai target. Oke, kita bayar ya. Oke, kalau gitu thank you udah ngikutin challenge kita hari ini. Tokonya juga udah tutup nih, jam 10, 5 menit lagi tutup. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @karissa_putri. Putri dapat deh hari ini 3 mainan, harganya $10. Yeay! Dapat dinosaurus, monster truck, sama mobil polisi, dapat $10. Yes.
berhasil. Oke, thank you ya guys. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus lihat Karissa Putri TV. Oke, thank you. Sampai ketemu. Bye guys. Bye guys. Hari ini, tadaaa, ini perburuan kita hari ini nih. Tadi aku challenge myself untuk coba kira-kira bisa gak ya kalau $10 bisa dapet mainan 3 biji. Dan tadi kita muter-muter cari, akhirnya berhasil, yeay! Tuh. Berarti tandanya yang namanya beli mainan anak itu gak harus selalu mahal. Tapi gimana caranya kita bisa pinter-pinter cari mainan yang harganya murah dengan kualitas yang bagus dan tetap anak-anak bisa happy dan anak-anak bisa belajar dari situ. Dan ini aku beli tadi adalah dengan kualitas yang bagus ya. Ini kualitasnya bukan yang bahannya murah, tapi ini kualitasnya itu yang bagus. Mungkin kalau di Indonesia itu ada standar SNI-nya ya, SNI itu. Dan ini mungkin di atas SNI. Nih, ininya bagus, kualitasnya yang bagus. Ini mobil polisinya juga kualitasnya yang sangat bagus. Terus dia bisa bunyi-bunyi gitu, bisa nyala. Tuh, bisa nyala. Ini dinosaurusnya juga yang dibeli. Dinosaurusnya tuh kualitasnya yang bagus, yang keras gitu. Itu dia jadinya tips dari aku. Jangan kalau untuk beli mainan anak, nggak harus selalu beli mainan yang mahal, tapi kita sebagai ibu harus pinter-pinter nih milih kualitas yang bagus, mainan yang murah, tapi anak-anak tetap bisa happy. Oke? Okay?